Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jaksul. Oke, kali ini saya akan unboxing tas merek Joystar, guys. Oke, sebelum kita unboxing dan kita review, mari kita klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, guys. Oke, sini saya akan langsung unboxing paketnya, guys. Oke, ini menggunakan plastik model parasit, guys. Tapi ini bungkusnya dari plastik. Oke, langsung saja kita buka dengan kecepatan penuh, guys. Ini dia tasnya. Oh, lumayan agak besar, guys. Merek Joystar. Ini ada USB dan lubang headset. Untuk kainnya agak kasar, guys, tapi tebal. Dalamnya ada parasitnya dan ini talinya tebal juga, guys. Agak berkualitas. Ini ada USB buat ngecas. Ini lubang untuk headset atau earphone. Di sini ada kabelnya, guys. Nanti kita colokkan dengan power bank. Oke, kita lihat panjangnya. Mungkin 1 meteran ini, guys, panjangnya, guys. Untuk kabelnya sih biasa, guys, tidak fast charging. Saya ini mendapatkan dengan harga 40.000, lumayan lengkap. Dan di sini ada saku depan. Oke, ini ada lubang bang kantong kanguru, dan di sini juga ada resleting buat menyembunyiin barang-barang rahasia. Oke, untuk bahannya lumayan tebal dan dilapisi dengan kain seperti parasit dan diklaim tahan atau anti air ini, guys, untuk bagian luarnya. Jadi jika kalian membeli tas merek Joystar tapi tidak tahu kualitasnya, bisa lihat ini, guys. Kainnya kasar tapi agak tebal dan dilapisi dengan kain seperti parasit atau apa itu.